apa ketemu mbak-mbak nih iki Mas Iyun tenan apa Iyun Iyunan kakaknya orang mana boleh minta waktunya sebentar untuk PK jangankan waktu makan pun tak kasih. Siki mau ketemu mak-mak iki ketemu mbak-mbak rotok anu ya diganyang dino iki Mas Iyun asli kakaknya orang mana. Aku aslinya orang Lamongan, cuma sekarang lagi di Amerika Selatan ya Kiyo. Sopan ya iya. Ayo bantu tetep guys. Anu, buat tentang Amerika Selatan ningali tembok, ya kaya embok mungkin. Aduh, Selatan kira-kira nyebrang, kena lo nyebrang kali. Makasih cah tetepnya ya. Soalnya Niki, nopo niku apa? Dukite mbok e mawon kula pun apal niku. Iya iki Mas. Pasangane lek Jupri kita mbok e ae. Makasih ya, Zah. Makasih semuanya. Sobat sobat ngaret iki padha rene kabeh sobatku. Makasih ya. Nggih. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ki Mas Iyun wis ngaret durung. Alhamdulillah nembe wangsul niki wau. Aku aja dibosoni, aku gak iso bales sih boso-bosonan. Yo. Iso niki misal tok soale. Nggih. Umurnya okay. Berapa, Kak? Umur tiada orang yang tahu Mas Iyun yo. Digarap tenan iki Mas Iyun. Nggih, mungkin jeng ajeng tak sambekan. Mboten mawon nggih. Lah ayu kok nak disenani, ana disenani kok nangis kok. Jujur dirayu. Wes kok gurung adus Mas yo gurung adus iki Mas Iyun tetep ganteng ya Mas Iyun ya. Bisa. Jangan mawon, gantengan lari-lari niku kok. Duh, lapo lar kok ganteng, lar yo dinggo miber no. Lari dinggo miber. Nggih. Iya. Bundaon. Bundaon iki kena dirayu berarti iki. Garap iki. Amblas. Bocah-bocah. Oh, pasukane gemblung iki. Lah yo kok lak yo ono sing rekam lho cah, iki kok iso dirayu iki kok yo mari. Mesti Lamongan. Iya. Asli lah. Jadi kala belum enggak? Sudah, saya suaminya 4, anaknya 5. Pohon ini biar mak nambah nanti. Jangan-jangan, jangan ngerepoti, jangan-jangan ya. Jangan ngerepoti. Lah, gua bingung aja lo kopi bareng, Beyo. Apa? Beyo. Nek kopi ngono sak iso, lah nek susu kuwi lho. Tenang kuwi. Ayo. Rebutan gasnya dong. Apa? Niki. Makasih semuanya ya. Indomaret wonten. Enggak mau, mintanya susu gondal gandul ini. Anjir. Ayo enggak berisik. Guyang guyu tok Mas Iyun noe. Untune atos. Untune atos. Roasting Iyun. Enggak berani. Enggak berani ya. Enggak berani. Nanti ada yang marah. Jadi roasting enggak coba sama roasting. Enggak berani saya, enggak berani. Sopan. Gak berani aku. Biasanya misui ini gak berani aku. Gak berani aku cah. Yo lah. Sampun makan siang Mas Iyun. Sampun alhamdulillah. Sampun. Wah, tap-tapku kunceng loh. Biasanya kita 35 harus kembang kempis loh Mas Iyun. Yo. Dino iki soe wis 200 gile. Iki mang aku ngimpi apa mau ngidi invite Mas Iyun yo. Ada. Joget sik piye iki? Joget sik ya, Cak. Joget sik. Dang. Yo alah. Dirangan aja ditulang ini ditulang ngetek no sego kisah magic komik ya, itu pasti enggak itu tenan lho Mas Iyun iki apa tap wakai iki alhamdulillah
ambung sik. Lho aja ngono, aja ngono. Aku yo gelem nami wong sing ngemar. Lah iya. Digarap tenan iki. Jangan-jangan ya, jangan ya. Tek masih unik nek ketemu wong edok ini. Aman, Mbak. Dredeg, dredeg kok aman. Dari buku biar nek dredeg iki biasane jodoh lho Mas Yun yo. Iki ngene iki. Dan dredeg kadang lali nanggo duit, Mbak. Durung mangan asli. Rezeki durung mangan asam lambunge munjuk. Gemetar pora dik. Ya kalau gitu aku ini ya tak pamit dulu, pergi dulu. Iya. Ya, terima kasih ya Mas Yun. Terima kasih sudah mau nginvit saya ya. Ya. Tidak salah, ada salah kata ucapan atau tingkah laku dari saya yang kurang berkenan dari teman-teman juga saya minta maaf. Yang salah teman-teman itu semua teman-teman. Saya Mas Yun Misto. Saya pokoknya semua teman-teman. Waalaikumsalam. Asli digarap tenan guys. Sopo neki. Eh, ketemu ngono-ngono ki terus. Mas Yun bengi turune angel. aduh. Golek sing nom Mas Yun, nom sing nom. Rata mening. Tubrut. Gacor. Serian dan apa? Ngisi kan udah enak ini tuh. Gacor. Gantelan deh. Gacor imam. Bener gacor pol imam. Nanti niki siram. Rian. Teratas jam 11:15. Gacor aja nih guys. Apa ini? Halo kak. Halo Mas Yun, kok banyak kali penontonmu Mas Yun? Mending ya guys. Ini keluargaku. Oh. Ya boleh minta waktunya sebentar untuk menyayangimu. Aja. Minta PK. Ini ki. Oh, boleh, kalau PK boleh. Ini kalo... Mas Yun tingkai wis. Menyayangi. Mancing. Nanti cewekmu marah. Anjay. Mancing. Siapa cewekku? Mas Yun, seriusan penontonmu banyak kali. Iya. Ini nonton isan sampean kok? Enggak, nonton sampean itu. Enggak. Mir. Suaranya halus guys. Kok ngeri kali, banyak kali penontonnya. Wong di guys. Sampean umurnya berapa? 26. Oh, sampean? Udah nikah berarti? Belum dapat jodoh. Wow. Sikat maju. Sampean orang mana? Kalimantan. Medan. Sampean orang mana? Medan. Orang yang ditakdirkan untuk menemanimu. Anjay. Seumur hidupmu. Asik. Masa? Emang Mas Yun jomblo? Aku? Iya. Iya, untuk saat ini. Untuk saat ini berarti sebenarnya enggak jomblo. Modele Mas Yun ngono kuwi. Engko telepon ngamuk-ngamuk iki engko singone. Tenono. Jomblo. Iya. Aku cuma ini pisah ranjang. Nah, pisah ranjang. Wong ning Minang di Lengkas kumpul anjay. Kok pisah ranjang? Tapi belum punya anak. Paham, guys? Paham, guys? Mau. Aku pengen punya anak. Udah harus nikah dulu tapi. Kalau sama Mas Yun nikahnya anaknya imut enggak? Nanti hitam-hitam ini loh, kayak lempung itu loh anakku, hitam-hitam gitu. Lempung. Lempung itu apa? Lemah, buat gerabah itu loh. Mas Yun orang mana? Orang yang ditakdirkan untuk sehidup semati bersama. Aku serius. Stay-nya di mana? Coba lek ketemu karo mbak-mbak kayak mau, entek meneng. Ketemu sing gacor, iki ketemu sing kalem, iki masih yun liar. Mau ke sini? Iya, nggak apa-apa.
Beneran? Bener. Kamu mau kesini mau ngapain? Ya jumpain Mas Iyun lah. Kapan? Mas Iyun kapan maunya? Iya. Lah aku kan nggak tahu Mas Iyun itu staynya di mana. Aku di ini Jawa Timur, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Oh ya. Kalau aku ke Jawa Timur nanti maunya Mas Iyun ketemu aku. Mau banget. Mau banget. Apa bener tadi? Iya. Seriusan, kayak mana kami ngejar 29.000 itu? Pancing hati para niwa. Ganyang. Gimana kami ngejar itu? Mas Yun, Mas Yun seleb ya? Bukan, bukan. Kenapa? Ya ini tadi tuh gak sengaja. Keluarga aku semua ini pada libur kerja. Ada yang typing pacarnya Mas Iyun itu artis Minang. Iya ya. Wes gak jawab mesti ki. Ini kenapa imut semua ini komennya? Nanti aku kesana marah pacarnya lagi. Kalau mau kesini aja gak apa-apa. Iya. Tapi nanti marah pacarnya Mas Iyun. Iya. Gak ada pacar ini. Pacar. Lah enggak dikakuin pacarnya, guys. Kasian Mbak itu. Kasian Mbaknya yang enggak diakuin sama Mas Iyun. Udah cerai. Oh, udah cerai. Udah cerai, cerai. Nah. Oh, boleh lah ya aku maju. Boleh, boleh. Boleh, bingung betul. Kamu tapi agak munduran loh, jangan maju-maju kayak gini. Aku mau lihat kamu dengan seutuhnya. Kalau dengan seutuhnya, aku yang datangin kamu atau kamu yang datangin aku? Waduh, keras. Loh, kamu yang datangin aku nggak ini yok. Loh, aku nggak punya apa-apa aku ini yok. Ini guys ya, catur sudah berjalan. Karena Mas Iyun itu sama Bunda Fujana, tetap saya ingatkan. Bukan karena keartisan, bukan karena ketenaran ya. Jadi Mas Iyun sama Bunda Fujana dari hati. Kalau toh mau mencari wanita lain selain Bunda Fujana, Mas Iyun itu bisa. Yang cantik-cantik sekalipun juga bisa. Gitu guys ya. Jadi harus apa ya? Itu di saya itu sudah ketanem banget gitu ya guys ya. Jadi Mas Iyun itu karek milih, pengen cewek sing model piye itu Mas Iyun enggak milih guys. Sumpah gitu loh. Ini contoh lah. Jadi tadi ada yang nawarin anake yang di UK tadi ini. Jadi jenengan paham ya yang saya maksud, jenengan paham. Anak DPR itu. Ah iya, Mas Iyun anak DPR. Kalian jangan aneh-aneh lah weh. Aku gak tahu anak bupati. Ada bilang anak DPR anak bupati. Anak DPR itu loh. Ati katanya kamu anak DPR, kamu bisa lah kesini. Semuanya kamu bilang percaya. Kamu percaya kalau model-modelan kayak gini anaknya DPR? Iya percaya aja sih. Wah. Kenapa emang? Dilihat dari mananya kalau anaknya DPR apa enggak itu? Ya juga sih guys, kenapa rambutnya Mas Iyun itu kayak rambutnya kayak begitu? Kalau sama aku pasti aku urusin deh. Yo, ini Bunda Fujana panas langsung guys. Kok bisa-bisanya nggak di rumahnya? Mancing ini guys. Emang kamu beneran mau ngurusin aku? Udah banyak yang bilang gitu tapi nyatanya nol loh. Lah kalau aku sama Mas Iyun jodoh, ya pasti aku bakal ngurusin Mas Iyun dari atas sampai bawah. Kan nggak mungkin aku nggak merapikan jodohku. Pancingannya ya kan? Oleh. Pancingannya oleh. Itu beneran apa beneran? Beneran. Masa? Itu coba kalau gitu filternya dicopot. Janganlah nanti orang tahu aku jelek. Ya lah. Filter gak tuh?
sikat pinter. Nanti orang tahu aku jelek Mas Yun, mending kita dari jalur belakang. Jalur belakang. Gak mau, harus jalur depan, enak yang depan. Belakang itu gubret nanti. Gubret. Enak ngarep. Iya juga ya. Iya juga ya. Ini enak yang depan tuh. Iya sih. Iya sih. Iya. Iya sih sih betul. Sedang mencari calon istri emang iya. Emang iya ya, sedang nyari calon istri Mas Yun. Iya ya. Ya ya. Kriterianya yang gimana? Yang apa adanya. Bahkan aku tidak mau filter pun menutupi lembaran keistimewaannya. Iya. Udah ada kayak aku. Jadi gini ini kayak aku gini biasa. Kayak tukang anu apa kui enggak gitu aja Mas Yun udah ganteng kok. Best tebu lek. Gitu aja Mas Yun udah ganteng kok. Ya sama ada kurangnya tinggal lepas aja filternya itu udah cantik banget toh. Thank you Bang Ali. Mau aku lepas filter tapi kasih aku di sini nanti paus gede ya. Aku lepas filter. Jangan nantang-nantang. Sopat ngarit. Aku jelek. Jangan nantang-nantang sopat ngarit. Ya, paus 6K. Setelah ada paus liwat nanti lepas paus filter 6K itu. Ya. Aku lepas filterku selama main sama Mas Ion. Thank you Bang Abang. Sipi pak, kita jalur gas. Fauzana, nama calonnya Mas Yun Fauzana ya? Iya ya. Konyen kayak gitu, tahu orang nanti aku jelek. Lu nanti kalau habis ini kalau sampean kalah berarti copot filter ya. Harus ada di sini paus gede 6K. Nanti lo tahu Mas Yun, penonton Mas Yun banyak kali loh. Aku soalnya jarang-jarang mau lepas filter. Aku enggak nyuruhmu melepas bajumu, hanya melepas filter aja. Masa keberatan kalau kamu sayang sama aku? Aku malu loh. Kalau dari jalur belakang enggak apa-apa, aku mau. Enggak enak di depan. Nah, depan. Coba aja, yang belakang enggak enak. Enggak enak, bener. Didi enggak tuh? Syukur-syukur enak sehingga pas ini. Yo. Mesti enak, Mas. Penasaran ya, Mas Yun? Penasaran banget. Iya sih, aku nanti kalau lepas filter aku jelek. Nanti aku jadi gak dapat jodoh. Udah aku lama. Udah aku gak ada jodoh. Masa lepas filter makin gak ada yang mau? Lepas filter, enggak toh? Hah? Kalau ketemu kan ya gak mungkin kamu pakai filter gini. HP-nya gini kan. Bener. Gini gitu. Iya sih. Jangan enggak, nah gitu. Iya. Nanti waktu ketemu sama kamu real ini yang aku lihat di kamera gitu ya. Dicopot filternya. Kan belum ada. Belum ada apanya? Paus 6K. Paus 6K itu apa toh? Ada paus 6K. Tunggu ada itu aku baru lepas filter. Soalnya Mas Yun, aku udah 3 tahun menjomblo loh. Mari nenten nomor sepatnya. Kasihan apa? Kira-kira gaskan. Baju ya kalau itu bukan gara-gara lepas filter. Kok gara-gara lepas? Taga. Lepasin. Ya enggak. Ayo. Ayo lu. Paus we, ayo lu. Enggak ada. Ayo. Iku apa iku? Nantang ke. Itu tadi apa yang lewat? Nantang ke. Oke, yaudah aku lepas filter. Ya. Langsung. Lepas filter sama ini. Ya, apa? Lepas filter. Ambil PK. Jadi selama PK itu nggak boleh filteran. Iya, sabar kau. Saya ada filter ego. Nah, ayo. Sudah. PD aja lo ya, nggak boleh ini. Iya. Wes sumpah jelek kali aku, Pak.
Enggak jelek. Kenapa aku tantang tadi ya? Beneran. Lagi. Siapa yang kasih itu? Ayo enggak, guys. Apanya? Ayo lagi. Oh, thank you ya Kak Buhu. Oh, Buhu siapa tadi ya. Kak Buhu yang kayak paus, guys. Sampai selesai match kayak ini. Iyalah. Cantik loh. Aku jadi enggak pede. Itulah, guys ya. Wanita itu semua seperti itu. Jadi yang menghujat tanpa filter kemarin biar sadar maksudnya ki iku. Semua wanita itu gak pede gak pakai filter bukan karena apa. Itulah. Ya, bojoku yang ngono kuwi. Kenapa kok gak pede? Ya karena aku gak biasa gak pakai filter loh. Aku biasa kalau aku ya gini aja. Ini. Tapi aku mau serius dan nanya, Mas Yun itu kok banyak kali penontonnya? Mungkin dari keikhlasan semua saudaraku dan keluargaku ini Kak semua. Buhu, makasih ya Kak Buhu. Stop guys. Thank you semuanya. Bantuin keluarga sobat narit kamu beli bajuku, aku jualan baju itu. Oh, Mas Yun jualan baju. Ya, kalau di keranjang kuning ada. Thank you ya semuanya penonton-penontonnya Mas Iyun. Kamu tak suruh lepas filter jangan down loh. Kenapa kok down? Aku jadi enggak pede karena aku enggak pernah lepas filter. Serius. Ya. Itu pemberian Tuhan loh, kamu enggak boleh gitu. Iya. Makhluk yang paling sempurna. Makasih ya keluarga-keluarganya Mas Iyun yang udah berbagi ke sini. Keluarga sobat nyarit. Sobat ngarit. Iya. Itu cantik tuh kata teman-teman. Pede aja. Gak ada cantiknya Mas Iyun. Iya. Cantik rek. Nanti itu. Aku kelam. Enggak. Guys, tap-tap kenapa? Di tap-tap aku banyak loh, perdana main sama Mas Yun, tap-tap aku 600.000. Alhamdulillah. Itu belum kalau kamu masuk ke sobat ngarit. Sobat ngarit itu apa? Sobat keluarganya Mas Yun? Iya. Cantik loh, cantik kata temen-temen cantik itu loh. Gak usah ini, gak usah minder, gak apa-apa. Gak pede. Semua orang itu diberikan kemampuan dan kapasitasnya sendiri-sendiri yuk. Iben koklut. Cantik. Kenapa orang ini semua cantik-cantik? Lah memang cantik, tappingnya cantik semua ya. Cemen masa umurnya 26, beneran. Oh cantik kan? Iya, aku 25 mau 26. Oh, kenapa alasannya kemarin ditinggal itu, 3 tahun itu kenapa? Diselingkuhin aku Mas Yun. Diselingkuhin. Oh, terus itu menjadi trauma ya? Iya. Anjay. Dan trauma itulah yang membawa kita tidak akan seakan-akan tidak akan pernah mencintai orang baru lagi. Wah, makanya aku gak nemu lagi nih. Gara-gara aku trauma, aku takut. Itulah cinta. Datang dengan tidak sengaja. Kalau pergi membawa luka yang sangat luar biasa. Iya. Suatu saat kamu akan menemukan jodohmu yang bisa menerima keadaan dan amin segala kekurangan. Amin. Tapi beneran Mas Yun mau nikah ya? Sama siapa tadi katanya? Fauzana. Kak jawab. Anu ini. Aku kok gatel kabeh awakku, Mbak. Mangsul iki ngarep anu suket. Kulo niki habis ini lho, cari pakan sapi.
Sumpah gak ngerti aku itu bahasanya Mas Iyun. Lagatnya kalian harus tahu ya guys ya. Ya udah kalau gitu ya. Ya, bye bye Mas Iyun, makasih ya. Sehat selalu, lancar rezekinya, semoga amin. Itu tadi menjadi berkah sampean ya. Amin. Ngurul aku pasang filter aku. Apa itu? Ya. Jika ada salah kata, ucapan ataupun tingkah laku yang kurang berkenan saya maupun dari teman-teman yang taping di bawah. Iya. Minta maaf. Ya, ya udah bye bye Mas Iyun. Makasih ya penontonnya Mas Iyun. Nggih. Cantik ngono lho guys yo.